Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wadud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud. Wassababil a'zam likulli mawjud. Afdal kullu abin wa afdal kulli maulud. Sahib liwa'il hamdi wa syafa'atil udhma aliyil asma wa maqamil mahmud. Salatan daimatan ila yaum wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ila yaumin ma'ud. Amma ba'du, hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, para bini sepuh, para alim ulama, para yai, para asatid wa asatidah, para ibu nyai, ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Wali Kota, ugi Bapak Wakil Wali Kota, ugi ingkang kula hormati Bapak Kapolres, ugi ingkang Wakil Kapolres atau yang mewakilinya, Bapak Komandan Kompi C Wonopringgo beserta anggotanya, Bapak-bapak Muspika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, bapak-bapak jajaran dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, bapak kepala kelurahan atau kepala desa seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan haul para sesepuh kelurahan Duet. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiada terlepas ing atase kita sami ingkang boten benten bosenipun badhe manjataken puji lan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ing atase pinten-pinten segala kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita semuanya, dari nikmat yang paling terkecil sehingga yang besar, dan nikmat yang paling agung adalah nikmatul iman wal Islam. Yang kedua, kita dijadikan umat Nabi akhir zaman yang nama beliau tertera di dalam kitab At-Taurat wa-Zabul wa-Zabur wal-Injil. Yang ketiga, nikmat adalah masih diberi sehat akalnya, sehat jiwanya, semoga sehat pula dalam fisik dan jasmaniah kita. Semua itu diantaranya nikmat-nikmat dari yang paling agung, besar, dan yang kecil. Ma'asyiral muslimina wa rahimakumullah. Memang segala ucapan kalimah-kalimah matur nuwun atau terima kasih, entah itu berbentuk dalam syukuran yang berbentuk seremonial ataupun dari atau keluar dari pribadi individu masing-masing, ucapan itu sangat ringan, bisa terjadi dua kalimah, bisa terjadi tiga kalimah, seperti terima kasih, matur nuwun, matur sembah nuwun. Namun yang paling sulit, bahwa membuahkan kalimah matur nuwun
sebagai tanda ucapan terima kasih dijadikan kehidupan sehari-hari, itu lebih sulit mengucapkannya dan mempraktekannya daripada mengucapkannya lebih mudah. Contoh, kalau kita mengucapkan terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, itu jelas kita sudah banyak mengenal dan itu sudah pokok sumber daripada syukur adalah sumbernya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita banyak melupakan setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kepada para pewaris-pewarisnya yang khususnya di Indonesia ini termasuk golongan paling terkaya. Kaya bukan kaya sumber makmur atau tanahnya yang loh jinawi saja. Indonesia itu kalau boleh saya sebutkan sempurna. Sempurna dalam bentuk tanah airnya, pegunungan, kesuburannya, kemakmurannya, dan lain sebagainya. Sempurna lagi bahwa tiap jengkal boleh kita katakan setiap jengkal itu di Indonesia atau jengkal itu maknanya per desa itu tidak terlepas tokoh-tokoh yang terangkat mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa taala yang wisudanya tidak melalui manusia tapi yang mewisuda sempurna-sempurnanya para manusia dengan dasar kekuatan Al-Qur'anil Azim. Apa di antaranya? Apa sempurnanya lagi di Indonesia adalah kaya dengan ulama, kaya dengan para auliyaillah. Dua ini tidak ada sekolahnya. Di pesantren itu hanya sarana mencari ilmu ulama, tapi tidak sekolah kiai. Sebab kalau keluar dari pesantren tidak ada wisuda kiai. Begitu pula waktu kita menjalankan rukun Islam yang kelima, tidak ada di Masjidil Haram, di tengah-tengah Masjidil Haram atau di sekitar Ka'bah terjadi pembeatan pelantikan sebagai haji, kami angkat Anda telah menjalankan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima, maka saya angkat hari ini panjenengan menjadi haji. Orahono. Lalu kopiah hitamnya diganti kopiah putih. Lalu kopiah belangkonnya diganti kopiah putih. Sebagai predikat tanda haji itu tidak ada. Kopiah putih adalah kopiah putih sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang ingin mensiarkan sunnatun Nabi pakai sorban begini, pakai kopiah putih, itu tidak ada larangan. Siapapun berhak untuk memakainya selagi mereka atau orang tersebut mengaku mukmin muslim min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dulu kopiah putih ini pernah dijadikan alat. Oleh siapa? Di waktu zaman penjajahan demi kepentingan politiknya. Kalau kita ini sudah jarang membaca sejarah, maka banyak yang tidak mengetahui. Di zaman Belanda, kebanyakan tokoh-tokoh pejuang bangsa dari dunia Islam yang saya katakan, khususnya dari dunia Islam, rata-rata bersurban. Dan cara bersurbannya bukan asal surban. Ada sanadnya dari Rasulullah sampai kepada si pemakai. Seperti orang menggunakan sorban, koncernya ada yang di belakang, ada yang di samping. Ada yang bacaannya setiap ikalan sorban sebatas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad srek dadi. Ada yang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 7 kali jadi. Semuanya ada ijazah-ijazahnya dari para guru-guru mursyidnya. Juga memakai rida. Memakai rida ini tidak semuanya sama. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, dan ada yang nyelempang. Itu pun ada hadiah, ada ijazahnya. Tidak sembarang asal pakai. Kalau sunnah memang silahkan Anda pakai sunnah. Tapi ijazahnya itu harus kita mempunyai, itu lebih afdol dari yang fadol. Dari itu Kanjeng Pangeran Diponegoro dalam gambarnya coba dia pakai ridaknya nyelimpang, nyamping. Itu namanya ridak khirqoh. Khirqotil Muhammadiyah, cara memakai itu dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu buka juga sorban yang dipakai oleh Imam Bonjol, atau sorban cara berida yang dipakai Kiai Mojo Sentot Prawiro Dirjo Pangeran Antasari Syarif Hidayatullah Kalimantan Sultan Adam Kalimantan Hasanuddin Makassari dan tokoh-tokoh muslimin yang menjadi pemuka-pemuka pejuang dalam mengusir penjajah pada waktu itu rata-rata bersurban. Maka untuk membedakan pada waktu itu mana kaum surbanan dan mana yang tidak, karena penganutnya Kanjeng Pangeran Diponegoro rata-rata bersurban, maka digunakan oleh Belanda pada waktu itu barang siapa yang belum haji memakai surban didenda 25 golden. 25 golden itu kalau hitungan dulu mungkin tidak tahu itu berapa sekarang, 200 juta apa-apa. Yang sudah haji tidak mau menggunakan kopiah putih, maka juga didenda 25 golden. Itu dasarnya di mana, Bib? Ada bukunya namanya Pandangan Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab yang ditulis oleh Senuk Horkonyo. Itu ada bukunya. Maka pada waktu itu timbul asosiasi atau opini, bangun opini. Supaya apa? Bahkan orang pakai kopiah putih takut. Satu, yang kedua, kopiah putih adalah tanda predikat haji. Maka orang yang tidak mengetahui kopiah putih, maka kebetulan teman kita yang belum haji pakai kopiah putih langsung saja digasak kaji raukah,
kaji urung tahu weruh Mekah. Itu diantaranya berarti tanamane Belanda berhasil pada waktu itu. Banyak lagi keterangan-keterangan yang lain di dalam buku tersebut, tapi zaman dahulu, zaman penjajahan, untuk kepentingan penjajahannya atau politiknya pada waktu itu. Nah, sunnatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda sekali dengan menjalankan ibadah haji. Kalau pakaian haji bukan jubah, bukan surban, bukan kopiah putih, dan bukan pula jubah, tapi yang dipakai pakaian ihram, itu yang disebut baru pakaian haji, bukan kopiah putih. Ini harus difahami. Dengan gebyar kopiah putih itu juga kita meramaikan gebyar sunnatun Nabi Shallallahu Taala Alaihi wa alihi wasallam. Bukan sedikit ulama-ulama dari Indonesia yang menjadi tokoh-tokoh ulama-ulama besar di Masjidil Haram, seperti Sayyidi Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas, Sayyidi Syekh Abdul Manan At-Turmusi, Sayyidi Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Banyumasi, Sayyidi Syekh Zainal Abidin Al-Jukjawi, dan Sayyidi Syekh Zainal Abidin Puduh Salatiga, Kiai Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Sayyidi Syekh Abdul Hamid Qudsi, Kudus aslinya, Kiai Khalil Al-Qudsi adalah dari Kudus, dan banyak sekali kalau saya sebutkan ulama-ulama kita yang ada di Masjidil Haram, yang menjadi tokoh-tokoh guru besar di Masjidil Haram, terutama yang sangat terkenal Kiai Nawawi Banten dan panjenengane Sayyidi Syekh Ahmad Khotib Sambas dari Sambas, Kalimantan. Beliau mursyid besar, guru tarekat yang terkenal di Mesir maupun dari Yaman sendiri, dari Haromen, dari Syria, dari India, dari Indonesia khususnya. Sanadnya Qadiriyah, hampir semuanya masuk kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Pada tahun 900 Hijriah, dari Indonesia sudah melahirkan satu tokoh ulama yang luar biasa. Diterangkan di dalam kitab Jami' Karamatil Aulia Juthani fi Harfil Ain. Di situ diterangkan Sayyidi Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Beliau mursyid tarekat Qadiriyah di Masjidil Haram. Beliau meninggal di Makkatul Mukarramah, dimakamkan di Ma'la tahun 900 Hijriah. Kita selaku bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, mempunyai satu kebanggaan tersendiri bila mana kita mau menguak siapa pewaris-pewaris baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwisuda oleh baginda Nabi dengan dalil nas ayat min ayatil Quran. Apa diantaranya ayat yang mewisuda para ulama dan para aulia? Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Yang kedua, innama yahsyallah min ibadihil ulama. Dua hal inilah yang hebat. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun.
buahnya dahulu baru pokoknya. Intinya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang alladzina amanu wa kanu yattaqun? Di antaranya alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itulah sifatnya para aulia, para auliailah yang tidak pernah memikirkan besok makan apa. Yang dipikirkan adalah bagaimana para beliau itu mencapai dirinya wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluar dari dunia yang fana ini mendapatkan husnul khotimah. Pekerjaan tugasnya para auliaillah juga digambarkan. Mengapa para beliau diantaranya la khaufun alaihim walahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun, sudah diberi tafsir sendiri oleh Allah, innama yahsyallah min ibadihil ulama, diangkat dari kedudukan ibadihi orang-orang yang sempurna bentuk ubudiahnya, kenal kepada maqamatir rububiyah, itulah alladzina yahsyallah fi qulubihim. Nah, orang-orang inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita semua, fas'alu ahli dzikri yahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang min ahdil ilmi jika kalian memang tidak mengetahuinya. Siapa min ahli ilmi yang dimaksudkan di sini? Al-alimum billah, al-arifum billah, orang yang kenal kepada Allah, orang yang ngerti kepada Allah, orang yang bisa ngeladeni marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antaranya. Pekerjaan-pekerjaan para beliau bukan suatu maziyah. Maziyahnya para beliau adalah mujahadah. Bagaimana para beliau bisa tazkiyatin nufus wa tasfiyatil qulub, membersihkan peranan dari tipu daya hawa nafsunya dan bisa membersihkan hatinya dari segala sifat-sifat al-madmumah ar-radail, yang terhina, apa yang melekat di hatinya sehingga para beliau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecantel marang barang sing sakliyane Allah cumantel ning atine sehingga nutupi hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau kita orang awam usolli fardhu dhuhri atul maghribi, begitu Allahu Akbar kita ingat langsung kepada Allah. Tapi di tengah-tengah yang kelingan TV mengko acarane apa, bal acarane apa, terus terbayang menutup menjadi hijab, terbus nembus kita kepada Allah, tertutup dengan angan-angan tadi, perasaan tadi, nyimpangnya sudah terlalu jauh. Itu satu contoh. Nah, para auliaillah tidak. Kastok-kastok yang ada di dalam hatinya, cantelan-cantelannya dibersihkan dari cantolan-cantolan yang mengakibatkan dirinya lupa kepada Allah dan Rasulnya. Ini auliailah, ulamailah, bukan tingkat kita asal predikat, maaf, seribu maaf, asal kiai atau ustadz. Itu sudah luar biasa kita mendapat titel kiai ataupun dari ustadz. Tapi hakikat daripada mahwal ulama, berkata Al-Imam Ahmad bin Idris di dalam kitabnya Jawahiru Tadris Sahifah 256, beliau bertanya, mahwal makna innama yahsyallah min ibadihil ulama. Dijawab oleh beliau, mahwal ulama aim al ulama man arafa rabbahu ay alimum billah arifum billah.
bukan sekadar mengerti kepada Allah, tapi dirinya merasa dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sepak terjangnya ini para wali. Kalau kita lihat para wali, seneng tamune akeh, berasi teko dhewe, amplope teko dhewe, krana batasan matanya kita hanya sebatas itu. Tapi apa yang sebenarnya pada diri para aulia berbeda sekali dengan pandangan kita. Karena satu kemasyhuran bagi para aulia itu adalah fitnah. Kemasyhuran daripada diri seseorang aulia ialah untuk dirinya, beliau menganggap itu fitnah. Begitu juga karomah yang pada diberikan pada dirinya, aulia ialah itu tidak bangga dengan karomahnya. Para aulia itu apabila dikeluarkan karomahnya nangis. Sebab apa? Takut suara manusia itu akan melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dirinya sudah mulai tumbuh saya karomah. Saya tokoh, saya alim ulama, saya ketua thariqah, saya mursyid, saya adalah min ahlil ilmi, saya termasuk jamharul ulama atau jamahirul ulama dan sebagainya dan sebagainya. Ini semakin melekat, semakin melekat, semakin melekat, semakin tebal, akhirnya dia lupa semuanya itu sebenarnya dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Loh, inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari perilaku perbuatan para beliau, dari mulai historisnya, mana mungkin kita mengetahui para perilaku beliau kalau kita tidak pernah mengholi atau kita tidak pernah membaca para manakibnya para auliaillah, khususnya yang ada di Pekalongan ini sampai ke desa Duet. Kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sebetulnya harus kita sadari. Mengapa sehingga mempunyai para aulia ilah, para ulama yang memperjuangkan di desanya masing-masing, kita terkadang kepaten obor. Karena apa? Dari jarangnya kita tulis menulis, dari jarangnya kita silaturahim, atau jarangnya kita mendekati kepada ulama-ulama yang mengetahui sejarah sebenarnya siapa para beliau. Contoh Kiai Agus Kenayagan, Kiai Mir, Kiai Irfan, Kiai Abdul Fattah Jenggot, Kiai Mir Simbang, Kiai Agus Kenayagan, Kiai Khomsa, Kiai As'ari, Kiai Maliki, Kiai Selan Landung Sari, Kiai Abdul Aziz Banyurip, dan tokoh-tokoh yang lain yang ada di Banyurip, belum Kiai Nur Anom sampai ke kota Pekalongannya, Kiai Abdul Karim, Kiai Soleh, Kiai Mudakir, Kiai Fadoli, dan para habaib, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, sudah banyak yang mengerti. Habib Hashim bin Umar bin Yahya, sudah banyak yang mengerti. Habib Alwi Bafagih, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Kalau ini kurang mendapatkan perhatian di dalam satu memperingati kesempatan seperti ada malam hari ini, Maulidin Nabi, dimasukkan juga hall-nya para sesepuh daerah atau desanya masing-masing. Untuk apa perlunya menggugah para panjenengan semuanya? Karena panjenengan ngerti sholat, ngerti zakat, ngerti poso, ngerti maca Quran, dan lain sebagainya. Jasanya para ulama-ulama sesepuh-sesepuh itu, karena kami tidak menjumpai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu mengeja alif lamati jabar al-haq mimati jabar hamdal domahdu alhamdu. Kalau dia tidak diajar dengan ustad-ustad itu, dari mana? Kita bisa mengerti membaca Quran, datang ke Kiai Fulan, ke Kiai Fulan, ke Kiai Fulan. Seandainya tidak sebab kita datang minta belajar Al-Quran kepada Kiai-Kiai beliau-beliau tersebut, kita tidak menjumpai sahabat.
Apalagi baginda Nabi, kita tidak menjumpai Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita tidak menjumpai wali sembilan dan wali-wali setelah wali sembilan. Habib Ahmad saja mungkin yang duduk di sini Allahumma jari. Karena apa? Meninggalnya Habib Ahmad sekarang dari 1927 Masehi atau 1347 tahun. Sekarang sudah 1432 tahun. Sudah berapa tahun? 80 tahun kurang lebihnya. Mungkin kalau ada yang di sekitar ini umur 80, mungkin Syekh bayi. Inilah. Sedangkan Habib Hasyim dengan Habib Ahmad hanya terpaut 3 tahun. Kiai Habib Hasyim dengan Kiai Mir terpaut 5 tahun. Habib Hasyim dengan Mbah Kiai Adam terpaut 3 tahun. Habib Ahmad 1927, Habib Hasyim 1930, Mbah Kiai Adam 1933, Kiai Mir kalau tidak salah 1935, Kiai Ubaidah Giren 1935, dan tokoh-tokoh yang lain banyak sekali. Saya punya catatan-catatan di antaranya kapan beliau meninggal dan di mana dimakamkan. Kalau ini sudah tidak sempat sebagai kita mustami'in, hanya pandainya ngantuk, mantuk-mantuk, nanti kapan kita akan tahu bisa mencatat tokoh yang ada di duet ini atau di selain duet. Padahal itu sangat penting karena itu mengandung nilai sejarah dan bukan sembarang sejarah, karena ulama itu sebelumnya dilahirkan, sebelum dia menjadi ulama dilahirkan untuk menjadi ulama. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembarangan beliau dilahirkan, tapi beliau dilahirkan untuk dijadikan nabi dan rasulnya. Itu diantaranya. Kalau kita dilahirkan untuk jadi manusia biasa, tapi kalau Kanjeng Nabi dilahirkan untuk menjadi manusia luar biasa. Itu perbedaannya. Nah, kalau kita sudah kepaten obor, belum sejarah bangsa. Berapa tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh bangsa dari beberapa pengikut-pengikut agama yang mempunyai tanggung jawab besar dalam bangsanya, ikut andil besar dalam memerdekakan bangsanya dari belenggu penjajah dan kebodohan. Sehingga apabila kita melihat di Taman Pahlawan, terkadang di situ ada beberapa makam ditulis pahlawan tak dikenal. Kita sudah banyak tidak mengetahui para beliau-beliau sampai jamaah yasinan, tahlilan. Maaf saja, maaf, sering saya ulang. Apa kirim Fatihah karo Kanjeng Pangeran Diponegoro dianggap kira pejuang. Dudu ulama, sapa sing ngomong dudu ulama? Beliau Hafidzul Quran, Kiai Mojo Hafidzul Quran, gurunya bukan cemprengan, gurunya dari beberapa habaib, gurunya dari beberapa tokoh ulama, dan beliau sendiri mursyid-mursyid dari Torekoh Qadiriyah, dari Torekoh Satoriyah, seperti Kiai Mojo, seorang Torekotnya Satoriyah, Kiai Diponegoro, Torekotnya Qadiriyah Naqsyabandi. Kiai Ubaidah Pegadangan adalah Naqsyabandi Khalidiyah, dan banyak lagi para beliau-beliau bukan sembarang pejuang, termasuk Jenderal Sudirman sendiri. Beliau ada lulusan alumni satu madrasah, bukan berarti beliau tidak tahu Al-Quran, kehidupannya bersama Al-Quran, padahal beliau hidup di dalam hutan. Bagaimana dia berjuang bisa mengusir penjajah ini? Tapi mana dari kita jamaah tahlilan yasinan yang kirim Fatihah? Banyak yang melupakan. Itu yang baru kemarin. Nah, kalau kita kehilangan sampai situs-situs wali sembilan, saya mau tanya, bagaimana nasib bangsa ini? Dianggapnya Indonesia itu merdeka hadiah. 50 tahun lagi saya khawatir
Kalau dengan dalih syirik, 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 tapi akibatnya syirik itu memang ada. Jangan dikira perbuatan syirik itu tidak ada. Ada perbuatan syirik. Tapi tolong jangan dijadikan alat untuk mengikis sejarah, situs-situs sejarah. Akibatnya kita sebagai umat Islam kehilangan situs sejarah, bukti, fakta, sejarah kita kehilangan. Ini yang paling mengkhawatirkan. Lama-lama orang menganggap bahwa cerita Wali Sembilan dongeng, cerita perjuangan dongeng. Karena apa? Kita tidak bisa membuktikan bukti-bukti sejarah hidup atau sejarah saksi dan apa saksi bisu, tapi bisa dijadikan saksi sejarah. Inilah yang paling mengkhawatirkan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlunya dengan adanya dikumandangkan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar kita mengetahui sirah-sirah daripada cerita riwayat hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditulis bawahnya hal para sesepuh khususnya desa Duwet ini. Padahal Duwet yang mengangkat hakikatnya adalah untuk kita yang di Pekalongan, khususnya supaya kita terbangun, bangkit, jangan tidur, mau menulis sejarah-sejarah riwayat-riwayat para beliau. Sebelum kita bercermin Rasulullah, kita cukup bercermin kepada para ulama-nya saja, kita tidak bisa mengejar akhlaknya, adabnya, totok romonya, adab asor atau tawaduknya, bagaimana tutur katanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala memberikan ma'unah ataupun karomah, sehingga kita pulang dari tempat hal, bukan kedanan karo keramat itu, tapi kita bertanya, sebab apa beliau mendapat karomat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita biasanya kalau lihat orang kaya, mobilnya ganti baru. Dan topo, wingi totok telungulan wis ganti maneh motor ya. Sakpure yo, sakpure. Kita kagum dengan kekayaannya, tapi tidak pernah bertanya, dari sebab apa dia kaya? Dari mana dia sebab kaya? Ternyata, ya Allah, dia tidak kenal siang dan malam cara mencari uangnya, administrasinya rapi, manajemennya rapi, memanagenya rapi, bangun malamnya rapi, dan bagaimana servisnya terhadap pembeli dan lain sebagainya. Tidak pernah bermuka masem kepada pembeli, walaupun satu biting ataupun kancing, pak tuku kancing siji utawa rokok sebatang. Padahal kita masih melayani siapa? Orang yang belinya banyak. Begitu ku beras 10 kilo, gulone 3 kilo. Terus teh semene mie juku ake, ana bocah teko. Bu, pak tuku rokok? Atau tuku dom? Kalau seorang pedagang yang jago, langsung saja anak kecil itu dilihat. Singongkon sopole. Simak, aduh pintere. Sapure kowe sik cilik taat kene. Kene lek ngenteni stilok ya. Simak anu ibu sik ngladeni ke stilok Bu ya. Stilok ya nak ya stilok. Diikat dia. Pandai mengikatnya. Ketika anak itu keluar, dia dapat permen siji. Padahal apa keuntungannya jarum. Tapi karena servis yang baik, contoh yang baik, anak itu akan menjadi promosi kemana-mana. Kalau mau beli ning ibu kaya wong apa? Aku tak merono kaya permen. Masa iya? Begitu datang tuku minyak barang. Duh bocah bagus-bagus kabeh. Sing ngongkon sapa le? Ibu. Iya, kelas piro le? Kelas piro? Kelas kalih, Bu. Maju terus. Seneng kowe. Inilah servis yang tidak apa namanya? Kelihatannya sepele. Tapi terkadang mengapa perdagangan kita tidak maju? Dodol sego sik lari-lari sik ngedoli teko bocah pak tuku paling saktum. Mlirike wis beda. Ora dilaini, lek sego saktum tidak dirungu. Tapi nek wis ora panyu ditunjuk-tunjukake. Lah inilah. Dari mana kita akan maju dalam dunia perdagangan? Dikira orang punya dagang itu hanya cukup punya modal. Tidak. Dua-duanya harus kita mencapai. Ini servis yang penting sekali dalam dunia perdagangan. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah.
Banyak lagi kalau kita ceritakan bagaimana perilaku-perilaku para al-ulama, para al-aulia, cara para beliau dakwah pada waktu itu. Jangan dikira para ulama-ulama itu bukan ekonom. Kita alhamdulillah kita ngadeg masjid kiye walaupun masih belum sempurna. Mungkin masih masyarakat kita masih dijak bisa omong. Masih bisa diajak omong. Urunan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Itulah diantaranya. Tapi ulama-ulama dahulu bagaimana lingkungannya, kaumnya belum mengerti apa itu amal jariah, apa itu amal daripada waqfiyah, belum mampu. Bukan terpaksa, memang kiainya sudah menyiapkan ladangnya, kebunnya, dia memberikan makan kepada santrinya, cuma-cuma tidak membayar. Kereta yang masih terbatas, belum ada kereta yang mondok pesantren pada waktu itu. Biaya membuat masjid kiainya dahulu yang menyponsori, mengeluarkan. Bukan seperti Habib Lutfi. Bak pulang pengajian, ada pete amplop, kandel tipisnya. Sepiro-ro-ro. Tapi para ulama-ulama dahulu, terkadang kuburannya sudah rata, sudah hilang. Karena apa? Kurang perhatian kita terhadap para beliau. Bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan pada waktu itu para ulama-ulama kita? Bukan sedikit. Bagaimana mengerjakan rakyatnya, santrinya umpamanya pada waktu itu, sawahnya sekian bau, masyarakat ekon kerja. Dipakani, hasil panennya dibagi, masjidnya makmur, rejo. Inilah. Ulama-ulama dahulu sudah begitu jauh, kalau kita bahasnya apa? Rokok. Itu ketinggalan. Maaf sih Sudi. Rokok haram, bukan saya perokok. Tapi ingat, berapa puluh ribu yang bekerja di gudang garam, jarum, dan lain sebagainya. Kalau penghasilannya merosot akibat rokok tersebut, siapa yang mau menerima dia seuntuk pengangguran? Apakah kalian yang ribut rokok sudah menyiapkan tempat pekerjaan? Bohong, mengharamkan dengan mudah. Berapa puluh ribu nanti yang akan nganggur karena merosotnya pabrik rokok. Itu yang terjadi karena kita tidak pernah berpikir jauh. Ketika dia mendapat pesangon hanya jadi 3 bulan, imma jadi malaikat, imma jadi iblis. 3 bulan modalnya bisa untuk apa? Untuk adol wedang, kono wis akeh adol wedang, kono wis adol janganan, kono wis adol bakso kakean. Wong sing wis ana beluru bathi kakean, wis ana saingane adol bakso maneh. Entek-entekane digrogoti modale ditakke, entek-entek cengap-cengap ki esuk bojo karo anak pak mangan opo. Saya mau bertanya, wis siapke untuk pengangguran? Sudah menyiapkan belum? Belum, ngomong gampang. Tolong, makanya Habib Lutfi, pertahankan rokok. Kasihan yang di gudang garam atau yang di jarum. Kalau mau menciptakan pengangguran, silahkan rokok diharamake. Mengko sing nganggur pirang-pirang. Itu aja, kritik sedikit agak pedes sih. Nah. Ini pikirannya wong tua jauh. Jauh tersinggung rakyat ini. Nah inilah ulama-ulama dahulu begitu hebatnya. Pandangannya, wawasannya ke depan bukan sesaat. Coba. Begitu pula bagaimana Rasulullah menanamkan dunia perdagangan pada waktu itu. Sehingga dicontoh oleh para wali 9 dan lain sebagainya. Kita tinggal nerima panganan wis ning dhuwur meja, tinggal ngemplok, tinggal bisa mensyukuri atau tidak. Dari itulah kita sampaikan dengan adanya peringatan Maulidin Nabi, dengan adanya peringatan Haul adalah kita untuk memetik, bisa meniru para beliau-beliau. Itu kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala maringi manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
kira Pak. Ya sudi ini. Ayo. Ini pancingannya rokok ya sudi mandi ya. Memang. Sebetulnya yang dimaksud beliau adalah itu sama dengan kita. Cuman aku rada dipancing orang jeplok jari Yesus ini dewe kondone kaya kowe. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmi la isolatan daimatan fi dawami mulkilah. Allahumma la ilaha illallah. Waktu waloro
Cinta putri nedo pecah. Kang aden arep-arep yo iku turune rahmat. Ora den songko jebul kang teko nambahi fitnah. Allahumma inna 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 la ilaha 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 illallah 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 wa mimul kilahi daimatan bidawami mulki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiral biha wal walidayya wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat aina ma kanu fi jamil jihad wal bilad wa aslihul biha al imam wal ummah war ra'i war ra'iyah wa alif baina qulubihim batfa syarra ba'dhum an ba'd wa mimma nakhawf wa nahdar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirrin Fatihah.